Masuk Indonesia awal tahun depan. Ini prediksi harganya. Prediksi kami jika Honda HR-V tahun 2022 akan segera mendebut di Indonesia makin jadi kenyataan setelah sebelumnya terkuak data mengenai Honda yang telah mengajukan hak paten dagang untuk HR-V terbaru di tanah air. Maka, kini muncul bocoran jadwal rilis SUV kompak tersebut. Berdasarkan informasi dari rekan kami di Malaysia, Honda HR-V tahun 2022 akan masuk ke Indonesia pada kuartal 1 2022. Itu berarti HR-V 2022 kemungkinan besar dijadwalkan mendarat ke Indonesia sekitar Januari sampai Maret tahun depan. Rekan kami juga menyebut jika sejatinya Honda HR-V terbaru akan rilis di Malaysia, Indonesia, dan Thailand dalam waktu yang hampir berdekatan. Namun, karena situasi pandemi COVID-19, kemungkinan besar jadwal rilis negeri jiran itu ditunda. Sementara untuk Indonesia dan juga Thailand sesuai dengan rencana. Beberapa waktu lalu, kami juga sudah mendapatkan dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dokumen resmi tersebut menunjukkan jika Honda Motor Co. Ltd. sudah mengajukan paten merek dagang untuk unit Honda HR-V tahun 2022. Selain itu, sejumlah komponen dari mobil ini juga dipatenkan oleh Honda. Memprediksi kehadiran HR-V model tahun 2022, Indonesia tentu tak bisa lepas dari sosok di Jepang sebagai negara asal mobil ini. Honda di Jepang menawarkan HR-V baru dengan dua mesin pilihan. Varian paling bawah menggunakan mesin bensin 1,5 liter, bertenaga 118 PS pada 6.600 RPM dan torsi 142 Nm di 4.300 RPM. Sementara varian menengah yang tertinggi menggunakan mesin hybrid EHV yang mengkombinasikan antara mesin 1,5 liter DOHC iVTEC dengan motor listrik dan baterai diesel. Kedua mesin ini disangka atau disandingkan transmisi otomatis CVT. Namun untuk mesin hybrid, sanggup memproduksikan daya puncak 131 PS dengan torsi 253 Nm. Besar kemungkinan PT Honda Prospect Motor hanya akan menawarkan HR-V terbaru yang bermesin bensin 1,5 liter. Di Jepang, Honda HR-V generasi ketiga ini dirilis sejak April tahun 2021 dan harganya dipatok mulai dari 2,28 juta yen hingga 3,30 juta yen. Harga ini kira-kira setara dengan 306 jutaan sampai 443 jutaan rupiah dengan kurs rupiah terhadap yen Jepang saat itu. Jika dibanderol tersebut diterapkan saat ini, HR-V anyar masuk Indonesia tentu akan sangat menarik. Sebab HPF saat ini melego HR-V generasi kedua dengan harga mulai dari 296 juta hingga 402 juta rupiah. Dengan segala perubahan apabila harga Honda HR-V 2022 masih ada di kisaran 300 sampai 400 jutaan rupiah, tentu akan cukup menggoda para pecinta HR-V untuk melakukan upgrade mobil mereka ke mobil terbaru. Apalagi jika ternyata HPM juga menawarkan HR-V dan juga HEV dengan harga kurang dari 500 juta rupiah. Kami yakin peminatnya akan banyak seperti halnya di negara lain.